kebangsaan. Menghentikan cipta dimulai. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Dilantik oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dua, kemanusiaan yang berisik. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana rakyat Indonesia. Tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan. Kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan dan ikut melaksanakan kemerdekaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Lahir Pancasila di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila.
yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Kebudayaan Republik Indonesia. Hari ini, 1 Juni 2022, kami bangsa Indonesia kepada engkau dengan ini memanjatkan doa. Nikmat kebangsaan yang penuh cinta dan tekad kemajuan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan penggali Pancasila, Bung Karno, dan para pemimpinnya. Kasihilah mereka dan tempat-tempat mereka di ridhoilah negara kesatuan Republik Indonesia. Negara yang Maha Esa dan Engkau, yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan. Mohon berkenan menuju Taman Renungan Bung Karno. Para bangun, istirahat, hitung. Ya lupa panglima ada kan.
nyanyi. Jaya. Iya kenapa? Kenapa? Udah. Jalan, kau. Kelupanya udah kan? Hah? Sinyalnya juga kan? Baru. Baru sabi. Hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun bangsa Arab. Dan pohon sukun pada tahun 1972. Pemerintah ketika itu sudah mencoba untuk menanam, tetapi maaf itu tidak sanggup. Dan pada masa kepemimpinan Bupati Herman Joseph dari Jawa, beliau meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanamnya. Dan peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1982. Pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini. Dan uniknya Bapak Presiden, pohon sukun ini tumbuh dengan 5 tahun. Bagi orang NU Bapak Presiden, ini membuktikan bahwa NU memang benar-benar rahimnya Pancasila. Demikian Bapak Presiden yang berkaitan. Ya, baru saja kita lihat bersama upacara dan peringatan dari Pancasila berjalan dengan lancar. Saat ini Presiden ke Taman Renungan Bung Karno yang tepat berada di sisi atau bersebelahan lapangan Pancasila Kabupaten Pesisir Utara Timur. Aman nggak tahu suaranya, tapi sudah bilang dari Halo Rab, kami atau tepatnya peringatan HUT Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Pancasila pada tahun 1972 pada saat itu. Bung Karno berpesan, meskipun pohon sukun ini telah mati, artinya pohon sukun ini akan ditanam kembali untuk bisa mengembangkan